Oke lah, ini try lagi. Sekejap ni, selepas aku dapat kat sini, seko tak silap aku. Alhamdulillah, hari ni 24 hari bulan, 24 kan? 24 hari bulan, hari Jumaat, 24 bulan 2, 2023. Alhamdulillah. Ini aku nak try lagi lah. Try. Tengok boleh tak. Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, hari ni aku nak turun memancing udang. Sambil-sambil tu aku nak try cast lah. Try casting gunakan gewang Shopee warna biru lemon. Aku menggunakan reel custom buat sendiri, bukan custom dengan orang, buat sendiri. Rod ni asal dia panjang. Rod ni asal tak silap aku 6 kaki lebih ataupun 7 kaki. Tapi dia patah tengah. Aku modify lah, buat butt join. Sekejap lagi aku tunjuk butt join tu. Aku buat butt join kat sini. Jadi dia ni nyambung dia, aku buat butt join lah. Buat butt join. Alhamdulillah dah hanyir lah. Rod ni rod kawan aku, dia nak buang. Jadi aku ambil, aku custom untuk buat main ruang, main-main tempat-tempat yang hutan sempit, main sebarang ke apa tak kira lah. Tapi tempat-tempat yang sempit lah. Aku try reel yang aku gunakan Kyoto Metalot size 2000DX. Yang biasa aku buat main wine, main toman pun aku try. Yang ni size 2kg naik lagi lah, 2kg, 3kg aku tak pernah dapat lagi. 3kg ke atas, 2kg naik lah, 2kg lebihnya tu. Okey, sekarang jom lah kita layan video aku ni. Kita tengok dapat tak pujuk sebarang road ni dan gewang ni. Okey lah, jom kita layan. Aku nak pusing kamera dulu. Ada menangkap kat situ. Tengok boleh tak. Hei, keruh sikit tu. Ada yang sebelum tu. So, aku dapat tu air ni sikit. Gewang yang aku pakai apa gewang ni? Warna hijau biru ni. Hari ni aku menggunakan rod lebih kurang sekaki, dua kaki, tiga kaki, empat kaki setengah ke lima kaki lah. Rod ni sebenarnya rod patoh. Rod member aku patoh, titanium ke apa, aku tak ingat dah rod nama rod ni. Nanti aku tengok balik dalam gambar yang aku ambil tu. Rod ni patoh tengah. Wah, dah hasil tak. Rod ni memang aku saja buat untuk main ruang dengan main tempat-tempat yang semok lah. Senang untuk baling kan. Cuaca panas ni. Rentung kau ni. Cuba bagi komen sikit, suggest sikit kalau cuaca panas terik macam ni, apa yang lebih sesuai main? Sebarang umpan dalang ke, popper ke, atau pomino? Komen sikit. Kita ni baru belajar ni. Sebelum ni mancing pakai spoon je. Cari sebarang. Sebelum ni memang pakai spoon je main sebarang. Ada. Oh, kena guys. Oh, kasar. Kena. Alhamdulillah. Ada. Jangan lucu. Suara alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Kasar guys, kasar. Alhamdulillah, kasar.
Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Mantap. Alhamdulillah solid. Alhamdulillah. Aku nak ambil gambar tu. Solid guys. Road custom aku berjaya. Okay. Alhamdulillah. Jaya. Aku tak apa eh ni. Apa sebab spot ni orang biasa pergi. Ya gewang yang aku gunakan. Gewang Shopee. Nak dapat pun payah gewang ni. Okey lah. Kita try lagi. Mantap. Udang. Ikutlah. Tak terterbang juga aku. Udang ke ikan. Macam ikan. Siap berenang sini ni ikan ni. Kalau udang ni. Oh, bau. Alhamdulillah. Leci bawang, alhamdulillah. Boleh menggoreng bawang. Mantap. Patut dia orang terjun. Terus dulu ajak aku nak plastik dalam beg. Patut dia orang terjun guys. Bau. Tak ada yang baling tu. Okay. Layan video next. Gelapu aku lagi. Potok. Mau tak berlari. Takut terbang jauh kan. Lari guys. Terbang jauh kan kan. Potok pun potok lah. Selat orang panggil. Wah, ketekok. Ketekok dah pulak dah. Nak, boleh lepas tak? Oh, boleh. Tapi insang je. Tapi insang je. Terlepas elok-elok. Okay. Terlepas.
Oh, ikan ni. Ya, ikan udang. Rupanya ikan ni. Jangan nak makan tekak. Mati tak ni kan? Lepas mula. Dia tak mahu. Udang. Di musim tu udang. Tak payah udang. Udang halus lah. Udang kuning pun. Tapi juga sedap. Alhamdulillah. Syukur. Mantap. Syukur bosku. Lepas casting, aku main boteng tak. Alhamdulillah. Mantap. Ada hasil boten, ada hasil casting.